Dan kita bentuk penilang KMI ini, kita sebenarnya itu gagasan itu kayak Bang Logo, Bang Utis, Pak Sugeng, dan saya, dan rekan-rekannya yang lain gitu loh, Pak. Dan kita otak-atik terbentuklah dengan sistem penjurian terbuka dan namanya KMI, Komunitas Murai Indonesia. Jadi gini ya, kita teman-teman semuanya, jadi kita itu membentuk penilaiannya dengan pentokan real. Ajuan terbuka itu tanpa ada korlap, walaupun di sini itu ada pengawas ya, tapi itu hanyalah untuk memutar gerak juri supaya ngordinir juri, bukan hanyalah bisik-bisik, enggak, cuma ya mungkin gerak terus tolong yang pinggir diawasin, yang tengah tolong agak ke tengah, itu seperti itu sih. Kalau untuk membisikin ini harus, oh misalkan ya nomor sekian nih, tolong diinin, itu nggak ada sama sekali itu. Dan di sini itu enaknya itu pentokan part itu nggak bisa ngalahin, apa nggak bisa apa, harus menang, betul. Jadi untuk melengkapi ya, misalnya burung 11 dengan 15, 11 itu mentok 4, 15 itu mentok 3. Secara mutlak nomor 11 yang juara 1. Karena begini, menurut pendapat kami, karena burung 11 itu juri 4-4-nya menyatakan itu layak A. Nah, jadi itu yang harus juara. Nggak bisa yang mentok 3, 15 itu yang juara 1. Menurut hemat kami begitu. Jadi beda ketentuannya dari EO lain ya, lapangan lain. Itulah yang membedakan penilaian di juri KMI ini, itu secara singkatnya. Makasih. Jadi gini ya, ditambah lagi mentokan 4 pun di sini di KMI itu di bendera nominasinya itu berbeda. Itu berbeda-beda. Jadi mentok 3 mentok 4 ya, warnanya kuning, yang mentok 3 itu oranye, yang mentok 2 itu putih. Jadi berbeda-beda. Jadi juri itu mustahil untuk kesalahan menaruh bendera karena dia udah lihat dulu pentokannya, benderanya kuning mentok 4, yang biru ya. Oren mentok 3, terus putih mentok 2.
Nah itu udah ada ininya semua. Jadi juri itu nggak bingung gitu loh. Makanya gini Pak, dengan sistem blok seperti ini, kadang-kadang kalau peserta nggak paham, kok burung saya kok cuma mentok dua, sedangkan itu burung itu layak lah, dikatakan layak mentok empat. Kadang-kadang seperti ini. Pas jurinya di situ, pas rotasi. Rotasi di situ, pas 2 menit, putaran 2 menit, burungnya kadang-kadang kurang apa, kurang durasi atau malah ngukluk-ngukluk aja gitu. Makanya juri satu tuh nggak dapet. Nah disitulah minnya di situ gitu loh Pak. Dan juga melengkapi, umpama ada 2 burung sama-sama mentok 4 atau 3 burung sama-sama mentok 4 umpama, karena beda-beda tipis ya. Nah disitulah peran juri menentukan koncer A-nya di mana. Gitu. Jadi nggak ada kami harus mengarahkan ke sini-sini, nggak. Udah itu bebas real. Ajuan juri terserah mau kemana A-nya. Gitu, melengkapi aja. Terima kasih. Pakem seperti biasa ya, irama lagu, volume, durasi kerja, gaya dan fisik ya. Fisik. Itu seperti biasa gitu. Oh iya. Itu di aturan kami di KMI ranjau bebas. Cuma ada pengecualiannya, apabila burung turun ke lantai dalam hitungan kelima itu ada tanda. Hitungan ke-10 kena diskualifikasi. Nah, di bedanya di kita itu aja. Nah, dari yang lain cuma supaya ada warnanya dikit lah gitu. Dan masalah kandang ya, ini masalah kandang, masalah jebakan ya. Kita bebaskan ya. Kita bebas. Mau ranjo itu saya bebaskan karena menurut saya pribadi kita lebih baik kita bebasin daripada ada yang bilang, wah ini tuh ada walaupun sedikit tapi tetap ada ranjonya kelihatan. Nah makanya kita udah bentuk satu tim semuanya, jadi udah dirembuk semuanya, udah bebas soal ranjo, bebas itu main di KMI ya, gitu. Tapi yang penting turun haram. Turun ada dua ya, turun itu ada dua, turun mantul itu mah gak masalah ya, turun ngosrek. Dulu ngosrek dalam hitungan 1-7 detik itu udah kena diskualifikasi. Jadi nampar udah enggak. Cuca hijau sementara kita ya, cuca hijau karena kan kita tahu jenis cuca hijau itu burung yang sedikit tanda kutip aneh. Kalau kita memilih cuca hijau itu harus rapi, harus begini, bebas didis atau nggak boleh didis, saya rasa susah. Ya. Jadi dalam artian gini, pokoknya burung di sini cuca hijau yang kualitas itu yang kita nilai. Oh, KMI bebas. Bebas, siapapun bisa main, tidak ada member kita karena kita tidak ada afiliasi kemana-mana, jadi kita bebas. Jadi gini ya, kalau tim juri itu kita seleksi bareng-bareng Pak Lobo ya. Jadi sebelumnya kita berdirinya itu kita janji kita mau seleksi satu-satu. Emang kalau kurang bagus ya, udah mohon maaf ya, kita nggak pakai gitu. Dan saya di KMI udah sepakat semua, jadi kita udah sepakat semua ya, jadi saya udah nggak ada ikatan sama juri. Apabila juri rapotnya jelek, ada muatan ya, rapotnya jelek lah ibaratnya, dia kelalaian terlalu sering, udah kita mohon maaf kita ganti tuh dengan yang lain. Pokoknya saya kepengen itu nyenengin kicau mania. Karena kan gelaran ini terjadi kan juga dari kicau mania.
semuanya kembali ke kicau mania. Kita cuma memfasilitasi supaya nih semua ikut menikmati hobi ini dengan penuh sukacita gitu. Jangan ada gimana gitu, main di sana begini-begini. Jangan sampai, pokoknya real kita main burung. Makanya ini ya, ini duit bukan duit saya, tapi duit kicau mania. Kita hanyalah mengumpulkan, memfasilitasi, ya, mengumpulkan nanti kita bagi lagi ke hadiah. Yeah. Ya udah kembali ke peserta lagi. Itu seperti itu. Makanya jangan, ini. Nah, tanpa panitia kita nggak dapat duit. Buat apa? Yeah. Itu mas. Makanya saya jaga. Saya juga seorang pemain. Bang Longo juga seorang pemain. Kalau burung ibarat kata, ya memang benar-benar layak. Tapi nggak di itu pasti sakit lah. Juga buat tambahan mungkin kan ini masuk YouTube ya. Untuk pemain apabila di dalam penilaian kami ini ada yang kurang puas, silakan tanyakan ke dewan juri dengan cara yang elegan. Misalnya sopan, santun ya. Nggak usah pakai di medsos, nggak usah pakai gimana. Toh di medsos, umpama kita protes di medsos, yang jawab siapa kan nggak tahu. Lebih baik langsung ke dewan jurinya. Di situ ada penanggung jawabnya. Dan di situ, kalau ke medsos bukan nambah menyelesaikan masalah, malah memperkeruh. Itu pesan-pesan saya untuk para kicau mania sekalian. Boleh. Tampung. Itu malah sangat membantu. Karena tanpa dikritik kita itu nggak tahu. Kita akan kejelekannya kesalahan kita itu. Pokoknya ibarat tanpa kritik kita tidak akan besar. Kata orang hebat sih ya. Itu saya pernah dengar istilah begitu. Atau begitu kritik itu guru kita. Guru kita benar-benar Pak Sudi. Iya, guru kita, kritik itu guru kita. Makanya di sini juga kita itu walaupun kita ada KMI, tapi kalau misalkan kalau ada orang IO mau bikin gelaran, silakan. Monggo. Silakan. Kita lapang dada, kita terbuka kok semua kok. Itu. Masih tetap apabila kita nih ya, tim patok kalau kayak sepak bola ya, pemandu bakat. Umpama ada juri yang bagus. Nah, boleh kita juga mungkin suatu waktu kita akan bikin kita tes di sini gitu. Kriterianya ya seperti juri-juri yang lain lah. Minimal cermat, teliti, jalannya bagus, pengalaman di penjurian. Itu aja. Kalau itu sih kita satu ya mas, kita hobi. Ya tanpa hobi saya nggak bakalan saya bikin seperti ini. Kita habis ratusan juta. Yang penting kalau saya intinya kepengen teman-teman guyub rukun. Jangan saling mencela, jangan saling semuanya kita itu hobi. Hobi. Emang sih kalau saya bilang semuanya bisnis dah, tapi saya itu nggak seperti itu. Semuanya saya rangkul kok. IO manapun saya rangkul. Karena kita sehobi. Saya hobi. Makanya kadang-kadang ada yang bilang, wah nggak bakalan main ke situ lagi. Contohnya tetap main lagi. Nah, itulah. Itu. Nggak dipungkirin pasti akan terjadi seperti itu. Gelaran biasa Intercon Stadium tuh biasanya kita bikin gelaran Marper Cup ya. Mungkin dalam artian nanti, umpama dalam penilaian di KMI ini, kacau mania uploadnya bagus, mungkin kita bikin Marmer Cup yang keempat. Sama Piala Sultan. Piala Sultan. Kemudian, dulu kan di MP ya, kita ngadain di MP, nah nanti kita adain di sini. Dan tolong disimak, habis Lebaran, Bacot Mania mengadakan anniversary untuk tim Bacot Mania tanggal 14 Mei. Tolong ya hadirnya Kicau Mania, kita sebagai IO mohon kedatangannya semualah.
untuk meramaikan acara anniversary Bacot Mania. Oh, kata-kata mutiara. Apa ya? Seperti itu, kritik itu sesuatu yang menyenangkan. Dalam artian kritik itu membuat kita lebih pandai dan lebih pintar. Jangan kaku terhadap kritik. Kritiklah kami. Teruslah kritik kami. Begitu ya. Terima kasih.